لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ومنكم يا كريم. آمين آمين يا رب العالمين. حاضرين حاضرات yang dimuliakan Allah. Saya memperkenalkan diri bahwa saya nama saya adalah Abdullah bin Muhammad Hasyim. Ibu kula, ibu saya namanya Siti Aisyah Abror binti Abror. Nah, yang jadi turunan ibu adalah ibu saya, yaitu Aisyah binti Abror. Syukur alhamdulillah saya dapat hadir di sini karena kebetulan dari Jakarta kemarin saya mendapat sumbangan tiket pulang pergi bersama ibu saya dari keponakan, katanya supaya kumpul dengan para family yang lain. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya bisa menghadiri ikatan keturunan Samsudin yang dikenal adalah guru kita Jimbo. Saya tidak tahu keturunan keberapa dari Jimbo ini, karena saya pernah baca tapi lupa turunan Jimbo yang ketujuh atau turunan keberapa. Beliau adalah yang sering sekali pergi ke
dengan pernah mengantarkan Bapak Kiai Wahab Abdullah beserta rombongannya menghadap kepada raja untuk tidak mencampuri urusan agama di Indonesia. Ya, berkenaan dengan pengaruh Wahabi dan Saudi Arabia. Kemudian tercantumlah ketika itu perjanjian antara Kiai Wahab Abdullah itu dengan Cahat dan Gipo ya, apa namanya, Komite Hijaz. Komite Hijaz ini adalah perjanjian di Saudi Arabia. Negara Saudi Arabia tidak boleh mempengaruhi permasalahan ibadah-ibadah Islam di Indonesia. Sebab ketika itu di Saudi Arabia semua perang sejarah, barang-barang sejarah yang mengenai taklim dan filsafat sejarah dihapus semua, dipenjara dan malah dimusnahkan. Kemudian pengaruh tersebut sudah mulai terasa di Indonesia tahun di antara tahun 1950-an, maka berlayarlah Bapak Hasan Ibu dengan Pak Kiai Abdullah menghadap kepada raja untuk tidak mempengaruhi ibadah-ibadah yang Islam yang di Indonesia ini. Maka karena itu kita sebagai orang Ibu jangan mau dipengaruhi oleh orang-orang Wahabi yang sekarang malah menjadi raja dela di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Allah ini. Ya, ini. Kalau saya ini tidak menjadi pegawai negeri atau apa, pegawainya masyarakat, pegawainya orang-orang di sana sebagainya, mengabdi masyarakat sosial. Dulu pernah di IDIS International Conference of Islamic Secular. Jadi, dan kemudian sekarang saya aktif di Badan Amil Zakat Nasional, yaitu Basnas. Mudah-mudahan dengan saya ditaruhnya dipercaya oleh negara untuk mengabdi di Basnas, mudah-mudahan banyak sekali manfaat atau berguna bagi masyarakat di Indonesia. Amin. Saya kira cukup sekali dulu barangkali yang ke Jakarta bisa mampir ke rumah saya terbuka 24 jam. Misalnya datang 12 tahun juga boleh, tapi nanti minumnya ya apa namanya beritakan aja di bintang itu ya. Silakan, yaitu alamat saya di Klenteng Sawah di Jakarta. Sudah saya tulis di buku tamu tadi. Kalau siapa yang mau ke Jakarta mampir ke rumah silakan. Demikian sambutan saya yang diperwakilan dari Jakarta, kita disambut oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.